makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum.